Welcome back with me and him and him and we are the earth. Okay, seperti yang saya gua katakan sebelumnya bahwa kita akan memunculkan satu generasi baru lagi untuk All New Civic. Dan langsung aja sebelum kita lanjut, ini langsung promo sih sebenarnya sih. Mungkin akhir tahun gua ucapin dulu Happy New Year buat kalian. Mudah-mudahan di tahun 2020 makin banyak rezeki, makin sehat, makin sejahtera, dan semua yang terbaik buat kalian. All the best guys. Jadi langsung aja, kita ada 5 Instagram, linknya ada di sini. Dan jangan lupa subscribe terus. Mudah-mudahan channel ini bisa kalian selalu support, kalian selalu dukung, kalian selalu tonton. Mau lagi liburan, mau lagi sepi-sepinya nih, ini kerasa sih YouTube lagi sepi sih, mungkin karena pada liburan kali ya guys ya. Tapi segimana juga kita bakal selalu munculin topik-topik yang terbaru di Earth gitu. Jadi stay tune terus ya, jangan lupa ajak teman kalian buat subscribe lagi. Mudah-mudahan topik kali ini kalian bisa tambah bangga-banggakan lagi. Oke, ya langsung aja. Ini di belakang gua yang gua kemarin ngomong itu ada All New Civic tahun 2019 guys. Langsung aja nih mobil ya. Ini mobil infonya yaitu 2 minggu baru dibeli, baru dipakai, kebenaran disetirin sama supirnya, dan ada sedikit sundulan cinta, gelombang asmara guys. Jadi itu wajar banget ya, jadi jangan takut buat kalau mobil kesundul, kalau enggak ya ada accident dikit ya, namanya musibah ya, kita nggak boleh, mana ya, kita nggak tahu lah kapan terjadi musibah. Yang jelas kita tim Earth sebagai bengkel gimana caranya menghasilkan dan menyembuhkan mobil itu semaksimal mungkin guys gitu. Dan gak tanggung-tanggung juga sang owner ini, jujur aja gue langsung ngomong aja ya, yang ownernya itu perempuan, dimana itu lady owner guys. Ini unik banget dan bisa dibilang ini gue bikin tuh konsepnya untuk gimana seorang ibu-ibu menggunakan mobil. Oh ya kakak-kakak, sorry ibu kalau nonton. Keceplosan bu, formalitas, mau ajarin ya. Oke, lanjut lagi, jadi kakak-kakak, dimana kalau kita bisa lihat itu kalau nyetir belum ngerti namanya teori belok, kalau mobil ceper ngerem kalau ada lobang, dan apalagi ya, kalau udah nabrak langsung suaminya. Kan itu kan seorang wanita dalam menyetir. Ini gak tahu ya, ini menurut gue nih, studi kasus gue tuh mengatakan perempuan itu seperti itu. Hell no. What did you say? Hell no. Jeez, what the f***? Tapi gak jadi masalah, dan akhirnya ini gue langsung stylein aja mobilnya seperti ini guys. Kalian suka atau enggak boleh komen di bawah, langsung aja ya. Jadi ini body kit keluaran kita yang kemarin baru rilis di mobilnya Boim. Ini yang tahun 2019 juga kita udah punya guys. Jadi ini bentuknya, bagian body kitnya itu terbagi dari add-on depan, side skirt, dan add-on belakang yang gue langsung satukan dengan splitternya guys. Bukan splitter ya, diffuser ya guys ya, sorry ya. Jadi ini bentukan yang ibaratkan menurut gue paling proper untuk All New Civic guys. Jadi kalian nggak perlu ibaratkan ceperin mobil, mau pakai ring pelek sampai 20 juga mungkin mobil nggak perlu diceperin, karena ini mobil
ibaratkan stok gitu. Ini dia belum pakai sport kit, coilover mungkin soon ya. Cuman ini stok gitu. Benar-benar keluaran dealer baru, grass. Kita rombak sampai seperti ini. Ini menurut kalian gimana? Boleh banget kasih masukan. Cuman kalau gua ngelihat dari tampilan mobil ini udah menggunakan ring 19, gua ambilkan pelek Leonhard Drift Waffle. Spek depannya itu lebar 9, belakangnya 10, ET 38 guys, sama 42. Jadi hasilnya seperti ini nih di All New Civic nih. Ya, menurut kalian gimana? Dan ban juga kemarin disetting sama anak-anak ambil tebel 35 ya, Dik ya. Depan 35, belakang 40. Oke, depan pakai 35, belakang 40. Yang belakang emang sedikit kita tarik karena untuk tidak menyerut sama inner fender, guys. Balik lagi. Ya, ini setelannya udah kita bikin seperti ini. Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Cocok nggak pakai pelek ini dan tampilannya seperti ini? Yang gua tadi bilang, body kit itu nggak selalu yang namanya gondrong, ceper ke tanah, apa segala macam, enggak juga. Itu tergantung siapa yang mendesainnya dan menjadikannya. Kalau kita balik lagi ke kiblat gua, fashion all function ya. Kalau kalian ini mau tahun baruan, mau pakai baju baru, boleh Instagramnya ada di sini. Oke? Jadi ya seperti itu. Ini menurut gua fungsional banget dan exhaust pun juga kita tim Earth ngeluarin Earth Twin Muffler. Ini dibikin dual dan suaranya menurut gua nggak terlalu berisik ya. Masih suaranya sama kayak mungkin Civic-nya Arsian ya. Linknya ada di vlog kita sebelumnya, itu ada kita review knalpot seperti ini. Mudah-mudahan juga si kakak pakai ini mobil pede. Cuman ada satu juga nih guys. Ini kan ibaratkan si kakak belum tahu kondisinya mobilnya seperti ini. Nanti gua rekam, gua lanjutin di vlog ini gimana reaksi pertama kali seorang perempuan melihat mobilnya sudah dimodif, yang dimana tadinya ada sedikit accident guys gitu. Jadi stay tune terus, jangan bosan dan jangan lupa subscribe-an ya guys. Apalagi Adik ya, ini mungkin gua kasih tahu sejarahnya sedikit. Ini mobil dicium kanan depannya, bukan mencium ya, tapi dicium gitu, alias ada apa, bus berhenti ya katanya ya, kendalanya di situ sampai akhirnya seperti ini. Nah, ininya rusak nih guys. Ini kan ada ibaratkan amber light-nya ya. Ini fog light-nya rusak. Akhirnya gua ya nggak tahu ini kenapa bisa dibegini kan ya, Dik ya. Gua juga bingung. Yang jelas ini ditutup biar nggak kena genangan air mungkin ya. Sementara menunggu asuransi, karena ini mobil sebenarnya tadinya mau dimasukin ke asuransi gitu guys, tapi sang owner si kakak itu ngomong, "Ah, udah sekalian aja, dimodif aja gitu, bawa ke Earth." Ya untungnya dia juga ngeliat kita udah pernah ngerombak All New Civic itu, udah ya adalah beberapa Civic kita rombak dan akhirnya datang langsung ke sini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ini kita garap seperti ini guys. Jadi boleh kalian komen-komen, gue nunggu banget komen-komen dari kalian seperti apa, seperti ini apakah sudah cocok untuk seorang wanita untuk memodif mobilnya gitu, stylenya. Jadi ya begini. Dan kalau bicara ground clearance fungsi, ini gua sempat ngadain riset guys, gimana untuk membuat mobil itu paling proper kalau di medan jalan Indonesia. Polisi tidur di Indonesia itu kalau nggak salah, gua sih ngukur pakai kepalan tangan gua, itu satu kepal ditambah dua jari guys, sampai tiga jari lah. Ini sekitar 10 cm sampai dengan 12 cm itu kalau pakai sentimeter. Nah akhirnya gua selalu membuat desain itu ya, acuannya itu seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa dilihat langsung guys. Tah. Ya. Tuh. Ini masih 4, ini 5. Jadi gua bikin mobil ini berhubung ibu-ibu lagi, dua kepal. Jadi pastinya nggak mungkin nyangkut. Dan pastinya kalau perempuan itu nyangkut langsung menelepon suaminya dan heboh sendiri. Sampai akhirnya mobilnya pasti nggak mau dipakai lagi, minta distandarkan. Biasa seperti itu guys. Tapi ya mudah-mudahan ini rakitan berapa ya? Seminggu ya Dik ya kita ngerakit ini ya? 6 hari. Dari accident itu 5 hari udah mobilnya kita sembuhkan seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian betah, selalu ikutin channel ini. Dan tentunya gue tunggu banget supportnya dari kalian. Yang buat tahun baruan, mungkin nanti kalau nonton ini vlog setelah tahun baru, ya mangga gitu kan. Boleh juga, jangan sampai kalian ketinggalan untuk komen-komen, kasih masukan ke kita guys gitu.
Oke, mungkin gue nggak bisa banyak present ya, karena ini mobil balik lagi speknya body kit add-on lili tahun 19 dan double exhaust dari Erwin Muffler. Boleh, produknya ada di sini linknya, jadi kalian boleh lihat juga. Dan mungkin kalau yang buat penasaran tampilan sang kakak itu seperti apa, ingat guys, ini lady owner, stay tune terus. Gua bakal tunggu orangnya datang dan kita lihat langsung, kita rekam ya Mek ya, yep. Reaksinya seperti apa, jadi kalian bisa denger semua nih guys, oke? Okay? Oke, segini dulu, mungkin lanjut aja langsung ke reaction guys, see ya. Oke, okay, jadi langsung aja ownernya sudah datang. Iya. Oke, nah langsung aja boleh digrebek mobilnya? Boleh. Jadi gimana nih, ini mobil kan baru banget ya Nek ya? Itu ceritanya gimana nih, boleh sedikit share nggak? Itu ceritanya kenapa gitu kok bisa sampai di mobil? Ya kan awalnya karena abis kecelakaan, terus kan saya berhubung tahun baru ini saya mungkin mau dipakai, jadi ya udah tuh saya browsing tertinggi itu deh, searching gitu di YouTube. Aku temuin artikel untuk konsep ini yang bikin pengerjaan itu lebih cepat, terus hasilnya memuaskan. Oke, ini Kimika. Jadi kan saya cerita sedikit ya, mobilnya udah diapain aja. Tentunya kemarin itu kan di body kit. Iya, betul. Ini body kit harapan kita sendiri. Terus sama yang kemarin luka accident juga udah kita sendiri. Iya. Nah, ini velg juga yang kemarin dibilang mau ganti, ini udah ganti. Gimana kan reaksinya? Keren banget, pertama juga sama velgnya gitu. Kelihatan lebih elegan gitu. Iya, kan karena kan saya tuh menghitung nih. Jadi kalau seorang perempuan nyetir mobil itu pada umumnya gak suara, bener gak? Betul. Betul ya? Nah jadi aku bikinnya, dia pengen di 18 kan? Cuman mungkin kelihatannya kalau udah di 19 ini pastinya tentunya lebih mantap gitu. Itu menurut konsep kita di sini dan akhirnya sama mobil rapid seperti itu. Iya sih, super apa namanya? Super suka banget sama hasilnya gitu. Terus juga kan apalagi aku cewek kan, makanya aku lebih minta supaya bisa dipakai buat sehari-hari juga gitu. Ini mungkin kalau ini mobil dibawa hari ini langsung mau langsung dipakai kemana kan? Mau dipakai muter-muter dulu. Langsung muter-muter dulu, eksis dulu ya? Iya. Oke, okay, jadi kayak gini. Terus ada tanggapan apa lagi nggak kan, soal pengerjaan atau hasil kayak gini? Finishingnya rapi mungkin ya. Terus saya suka banget sama body kitnya. Terus sama velgnya juga saya suka banget. Matching gitu ya maksudnya. Oke, pokoknya ini boleh jadi masukan buat kalian juga. Siapa tahu punya old Civic juga boleh bawa kemari ya Kak ya. Mungkin nanti kemarin di jalan. Kalau kalian mau tahu ini kami di Instagramnya mungkin ada. Main Instagram ya Kak ya. Main. Tapi kirim-kirimnya ke saya nanti. Lihat aja langsung buat yang kepo-kepo boleh nih. Jadi ini satu-satunya lady owner yang terekspos di sini. Buat kalian cewek-cewek juga yang mau dimodif mobilnya, jangan khawatir, langsung masukin aja ke Earth Auto Concept. Waduh, ini thank you banget nih. Jadi mudah-mudahan salaman dulu ya saya. Thank you banget. Sama-sama. Kalian jangan lupa kita punya 5 Instagram, follow terus, subscribe channel ini, dan boleh kepo-kepo ke Instagramnya Kapili. Jadi mungkin today topic kita sih. Kenalpot, Bang. Oh, kenalpot. Aduh kok diputus lagi sih untuk mau closing. Oke. Enggak boleh. Mau dinyalain nih? Boleh. Nih, kan request-nya enggak mau terlalu kenceng katanya. Nah, jadi kita sekalian nih langsung nih. Iya, ini aja, ntar dirubah. Khusus karena user yang perempuan kita nggak mau berbicara sendiri. Iya. Jadi ini mobil juga perempuan ya. Kita semua mungkin salaman aja buat bos ini.
ini lagi. Bye-bye.